Selamat pagi sobat-sobat Reiking. Pagi ini hari Sabtu 25 Juli 2020 pukul sekitar 11 pagi. Hari ini saya pertama kali vlog explore motor saya sendiri. RE King New tahun 2009. Ini kebetulan motor ini masih ori semua. Penampilan standar ya. Saya dapatkan di Kota Pekanbaru. Di tangan pertama. Semuanya masih ori bawaan, memang tidak seluruhnya, tapi ada beberapa part yang saya ganti untuk kenyamanan dan keamanan ya, karena kita harus menimbang keselamatan ya yang utama. Bila part-part sudah tidak like lagi, speknya diganti ya, seperti ini. Ini juga sudah saya ganti karena sudah loncer ya, waktu itu sudah longgar. Kemudian apa lagi, klakson sudah tidak berfungsi, jadi saya ganti dua-duanya baru, part ori ya. Kemudian apa lagi, batoknya ini saya ganti karena tempat penyangganya ini, tempat dia klaimnya itu udah patah, jadi dia waktu dipasang selalu terbuka, makanya daripada nanti kena hujan berbahaya, kena air, korslet segala macam, saya ganti. Selebihnya masih ori semua bawaan motor. Saya dapatkan seperti ini. Ya. Sangat beruntung sekali saya memperoleh unit ini ya. Oh iya, satu lagi, blok waktu saya dapat itu sudah overseas sekitar 150 kalau nggak salah, makanya saya ganti, kembalikan ke standar jenis YP, nol oversize ya. Nah, inilah unit saya yang sebetulnya ini unit pertama, masih ada lagi, ada satu lagi unit yang lain berwarna biru, tapi kebetulan anak saya ingin pakai RE King walaupun dia sudah punya MT250, masih penasaran dengan RE King. Ini saya kasih anak saya untuk menikmati nyamannya RE King. Hari ini rencana saya ingin mau eksperimen ya, sedikit eksperimen tentang ini, penggunaan blok ini, jenis ini ya. Ada satu informasi dari blogger ternama, YouTuber kondang ya, bahwa blok ini ternyata jenis YP satu itu ada bermacam-macam, dari YP satu tipe A, YP satu tipe B, dan tipe C. Saya kebetulan ini pakai YP yang YP 1 ori toko, tapi saya belum kurang tahu ini jenisnya tipe A atau tipe B atau tipe C, tapi yang jelas ini bukan tipe A ya. Maka saya penasaran ini, saya ingin ganti ke tipe A karena infonya itu tenaganya
dari atas sampai dari bawah sampai atas itu kompresinya bagus, kuat, sehingga tenaganya itu bagus. Ini saya penasaran sekali, ingin mencoba jenis YP1 tipe A. Unitnya sudah saya beli, ya. Unitnya sudah saya beli dan on the way, masih kemungkinan hari ini akan tiba. Dan saya sudah kontak-kontak dengan bengkel kawan ini, tempat kami para kingers bukan baru berkumpul dan bertukar pikiran tentang kings di sana. Rencananya saya akan bawa blok baru ini yang tipe A untuk dipasang. Apa kita akan lihat apakah betul bahwa YP1 tipe A ini lebih bagus performanya daripada yang existing sedang saya pakai, ya. Nah, kita tunggu saja nanti saya akan bagaimana setelah kita mengganti ini. Saya akan explore dari sisi suara sampai ke tekanannya, tekanan dari kompresinya dan performan dari larinya, kecepatannya. Apakah dia lebih bagus atau sama saja, karena beberapa orang berpendapat bahwa apapun mesinnya, tipenya, dia itu masih ori, itu performanya sama saja. Saya penasaran sekali dengan statement ini. Ya, kita buktikan nanti apakah betul atau jadi lebih baik. Let's see. Oke, kita next. Kita akan sambung nanti pada penampilannya setelah penggantian, ya. Oke, terima kasih.